Halo, selamat pagi. Pagi ini kita akan ada di Hotel Golden Tulip Batu. Kita mau sarapan. Saya sedikit review. Seperti biasa, saya kalau sarapan, saya mulai dengan buah. Yang ada semangka kuning sama semangka merah ya. Ini harus mendahului sebelum kita makan makanan yang cukup berat. Mari kita berdoa dulu. Amin. Mari kita makan. Supaya perutnya diisi dengan buah. Oke, teman-teman, setelah makan buah, saya mau coba udon di tempat ini. Udon itu mie ya. Cukup besar mie-nya, mie udonnya. Jadi bentuk mie-nya yang cukup besar. Nah, ada dua pilihan. Saya pilih yang rasa kaldu ayam. Isinya ada jamur, ada bakso. Kita coba kuahnya dulu ya. Enak, kuahnya enak, kuahnya sangat kaya dengan rempah, campur ya, ada palanya, ada rempahnya, enak. Oke, kita coba ya. Oh, enak, ini udonnya. Perut saya mulai terisi. Habis ini saya mau makan bubur ayam. Bubur ayamnya juga kelihatannya enak. Enak. Isinya tidak macam-macam, hanya bakso. Bakso ikan. Sama jamur. Sama ada sayur. Wortel sama brokoli, gitu aja. Saya habiskan. Mantap. Sebuah pembukaan yang mantap. Oke, berlanjut sekarang kita akan coba bubur ayam. Nah, bubur ayamnya ini saya kasih toppingnya abon. Kelihatannya sih abon sapi ya, Maria. Ya, abon sapi yang pedes. Jadi tadi saya juga kasih telur sama caipo. Caipo ini sayuran yang dikeringkan yang biasanya dikasih di bubur ayam. Sama ada cakwe, ya, kacang. Oke, kita coba ya. Saya kasih sambal sedikit dulu. Oke, bubur ayam Golden Tulip. Jadi saya kemakan ceponya. Ceponya itu asinan ya, sayur. Sayur yang difermentasi cukup asin. Kalau kita tidak makan bersama dengan buburnya bisa sangat asin. Jadi kalau teman-teman kasih caipo itu sedikit saja, jangan terlalu banyak. Oke.
Buburnya enak juga. Jadi sudah dua makanan yang saya makan. Enak. Saya akan selingi dengan ini ya. Jadi yang kita ambil tadi, ini ada eggplant stuff. Jadi sepertinya terong ya. Terong, atasnya dikasih daging, dikasih keju. Kelihatannya enak sih. Sekalipun terong, tapi di atasnya dikasih keju. Oke, kita coba ya. Steam. Jadi terasa ada dagingnya, ada kejunya. Saya juga tadi ambil sosis. Sosis daging sama sosis ayam. Sama ikan. Saya coba sosisnya dulu satu. Mari. Biasanya saya kalau sarapan di hotel, saya tidak ambil banyak-banyak. Secukupnya, tapi saya bisa mengincipi, merasakan masakan-masakan yang ada di hotel ini. Tadi itu beef enak sosisnya. Sosis ayam. Sosis sapinya lebih enak. Ikan. Ikannya ini sebenarnya ada saus asam manisnya. Ada saus asam manisnya seperti ini. Ya. Saya lupa ambil sambal tadi. Enak. Enak. Ini apa ya? Oh, bumbunya ikan ya. Coba saya coba. Bumbunya ikan tadi ya. Seperti mayonaise yang pedas. Ya. Oh iya, enak. Jadi ada rasa pedasnya, ada rasa mayonaise-nya. Oke. Kalau sarapan saya tidak pernah ketinggalan ini. Telur setengah matang sama yang matang satu-satu. Kita kasih sedikit garam. Sama merica. Mari. Makanan favorit ini. Tadi juga kita ambil kopi latte. Mantap. Jadi ini tidak pakai gula ya. Saya suka minum kopi untuk menyeimbangkan setelah kita makan banyak yang cukup bikin enek gitu ya. Ya. Selingannya kopi. Mantap. Saya mau coba spring roll-nya dulu. Mini spring roll ya. Ini manis, ada pisang sama ubi ternyata isinya. Enak tapi. Oke, kita mau makan selingan ya. Saya tadi ketemu ada buah yang dikeringkan, asinan buah. Sebelum saya makan makanan ini lagi. Oke, makasih. Ya, asinan buah. Segar. Asinan buahnya ada mangga, apel, sama bengkoang. Saya mau coba ini. Apel yang dikeringkan. Unik rasanya. Ini mungkin mangga ya. Saya suka selingan seperti ini untuk supaya tidak bosan. Oke, ini kita tinggal makan makanan yang ringan-ringan. Jadi saya ambil bubur madura. Jadi kita racik sendiri ya bubur maduranya. Ada sumsum, ada mutiara,
ada ketan hitamnya, juga ada ini, sama tadi saya ambil ketan bubuk juga ya. Saya pikir lupis tadi, ternyata ketan. Terus kita kasih kelapa parutannya dan gula merah sama bubuk kedelai. Oke, saya coba bubur Madura dulu. Mari. Wah, enak bubur Maduranya. Bubur Maduranya sampai habis. Sekarang kita mau makan ini, ketan bubuk. Saya kasih kelapa, ketan sama bubuk kedelai sama sedikit gula merah cair. Mari. Oke, kita mau mulai makan nasi goreng ya. Ini tertunda dari tadi. Kita coba nasi gorengnya dulu. Mari. Enak nasi gorengnya. Sama ayam teriyaki. Ayam teriyakinya enak. Sedikit mie juga tadi. Ini goreng ya. Saya suka nasi goreng yang ini. Rasanya gak terlalu asin, tapi gurih. Sosis ayam. Oke, terima kasih teman-teman sudah mengikuti video saya. Sarapan di Hotel Golden Tulip ini cukup enak, karena bintang 5 namanya. Dan kopi latte-nya juga enak. Teman-teman, terima kasih sudah mengikuti video saya sampai akhir. Kiranya kita selalu diberikan kesehatan, selalu bisa